Good night, Dan. Good night, Dan, Sobat Rada. Pagi ini kita sarapan apa? Pagi ini sarapan khas Turki pastinya. Silakan dilihat. Oke. Okay. Wow, mantap banget. Jadi sini ada yang khas selalu ada di Turki. Ini adalah zaitun. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Tidak merokok tapi ada asap. Ini saking dinginnya, men. Gila ya. Derajat. Parah. Nanti kita di sana lebih dingin lagi. Lebih dingin lagi ya? Lebih dingin lagi. Untuk ini yang sudah diiris, ini ada beberapa cheese, ada butter juga, garam. Terus ini ada beberapa sayuran untuk salad di sini. Ya, ini juga ada baker di sini. Dan ini ada beberapa saus. Lesar juga sudah mereview. Ini ada telur bulat. Ini ada omelet. Ada sosis. Mantap. Ini kentang. Dan yang paling enak ini paprika. Oi, come. I show you this one. Di Turki mereka akan sarapan ya dengan makanan-makanan Turki yang ada, dan mereka akan bikin ini namanya tahin. Itu dari wijen. Ini tukang puasa ya, ini kalau bulan ya. Puasa ini mantep banget dicampur dengan grapes. Saya lupa namanya, anggur ya, dicampur juga. Lalu sebelum dimakan diaduk dimakan pakai roti, boleh pakai apa boleh. Dan ini kalau bulan puasa ini bisa menahan rasa lapar dan haus, menguatkan. Wih, mantap. Good night then. Yeah. Akur ya, akur. Dan ya, sekarang kita makan. Kita kasih black pepper sama garam. Dan sekarang kita coba dulu telurnya. Mantap. Ini paprika ya? Paprika. Kita coba. Dan sosis tuh ya. Enak banget. Setelah ini kita jalan-jalan ya. Kita ikutin terus kelanjutannya, oke? Aduh. Lagi mengandung bakteri jahat. Bagaimana sekarang guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.